Berikut adalah tata cara penetapan SKP oleh pembimbing melalui aplikasi eDialog. Silakan login ke aplikasi eDialog. Masukkan email, password, dan memilih peran sebagai pembimbing. Setelah masuk ke akun pembimbing, silakan klik menu eDialog di sebelah kiri, lalu memilih menu rencana kinerja. Silakan pilih periode tahun 2023. Selanjutnya, akan muncul daftar peserta dengan rencana kinerja yang sudah mengajukan ke pejabat penilai kinerja atau pembimbing. Untuk mengetahui rencana kinerja yang sudah ditetapkan dan yang belum ditetapkan, silakan lihat pada kolom status penetapan. Apabila rencana kinerja sudah ditetapkan, maka memiliki tanda centang dengan keterangan kinerja telah ditetapkan serta berwarna hijau. Apabila rencana kinerja belum ditetapkan, maka memiliki tanda strip dengan keterangan kinerja belum ditetapkan serta berwarna abu-abu. Pilih kinerja yang belum ditetapkan dengan mengklik menu kinerja. Akan muncul tampilan sasaran kinerja pegawai tahun 2023 yang telah diajukan oleh peserta. Terdapat menu ekspektasi pimpinan, di mana pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus untuk perilaku kerja kepada peserta atau pegawai yang dinilai. Jika ingin mengisi, silakan klik ekspektasi pimpinan, kemudian klik simpan. Selanjutnya, pembimbing kembali ke halaman sasaran kinerja pegawai tahun 2023. Pada bagian bawah halaman, terdapat dua pilihan, yaitu tetapkan rencana kinerja dan tolak rencana kinerja. Apabila sasaran kinerja pegawai tahun 2023 sudah sesuai, silakan klik tetapkan rencana kinerja. Apabila sasaran kinerja pegawai tahun 2023 belum sesuai, silakan klik tolak rencana kinerja. Setelah mengklik tetapkan rencana kinerja, maka akan muncul notifikasi tetapkan rencana kinerja. Jika sudah sesuai, silakan klik ya tetapkan rencana kinerja. Status rencana kinerja akan berubah menjadi rencana kinerja sudah ditetapkan.